Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas tentang cara merawat ikan tangkapan alam atau ikan limbata WC ya. Sebenarnya lebih tepatnya saya mengganti substrat untuk memaksimalkan warna hitam pada tubuhnya atau badannya dan juga rimnya agar lebih terang. Oke, ini video sebelum saya ganti pasir atau substrat warna hitam. Bisa kalian lihat sendiri warnanya cenderung kusam ya, coklat muda atau seperti kekuning-kuningan ya. Oke, ini limbata yang saya pilih di video saya sebelumnya, silahkan tonton untuk cara memilihnya. Bisa kalian tonton ya. Terus ini limbata ZES 21 cm atau bisa terhitung jumbo ya. Pengalaman saya untuk limbata jumbo itu agak susah cari yang aktif. Tapi dengan tips kemarin memilih yang flaring-flaring dengan temannya, hasilnya maka harapan besar untuk mudah dirawat. Oke, langsung aja ini setelah saya ganti pasirnya. Bisa kalian lihat sendiri warnanya sudah mulai menghitam atau gosong ya. Lebih hitam ini saya lebih suka. Untuk warna badan terserah teman-teman mau pakai substrat merah atau hitam. Tergantung kawan-kawan ya. Kalau saya lebih suka substrat hitam karena dia cenderung warna hitamnya terlihat di badannya dan juga rimnya lebih terang. Mungkin karena ini di kamera agak kusam ya. Nah, ini dia. Walaupun dia diganti pasir atau substrat, dia masih tetap aktif seperti biasa dalam jangka waktu cuma 1 hari ya. Sekarang saya ganti, besoknya ini udah aktif seperti biasa. Nah, pembahasan kali ini tentang warna ya. Menurut saya dengan substrat hitam, background hitam, warnanya lebih menghitam untuk badannya. Dan untuk rimnya, saya rasa ini lebih tegas warnanya, warna kuningnya lebih tegas. Dan kita coba untuk digoda ya, apakah dia mau flaring, tetap aktif. Ternyata dia mau ya, walaupun belum maksimal karena baru 1 hari saya ganti pasir. Oh ya teman-teman, saya mengganti pasir ini tidak dengan airnya, cuma saya sedot pasirnya terus saya tambah pasir hitamnya, makanya maaf masih ada pasir merahnya karena saya tidak mengganti airnya untuk meminimalisir stres untuk ikannya ya. Oke, bisa kalian bandingkan warna sebelum saya ganti substrat hitam ya kawan-kawan, bisa kalian bandingkan. Dan ini mau flaring dan tetap aktif. Buat teman-teman yang belum tahu cara memilihnya, silahkan tonton video saya sebelumnya cara memilih limbata no mager. Tapi balik lagi tergantung perawatan teman-teman. Oke, sekian dulu review dari saya kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam satu hobi. Terima kasih.